Penganiayaan terhadap pengendara lain kembali dilakukan pengendara motor gede di Bandung. Seorang pengendara motor gede memukul seorang pengendara mobil, keduanya terlibat tabrakan. Insiden penganiayaan yang dilakukan pengendara moge ini terjadi pada hari Minggu kemarin di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung. Si pengendara moge memukuli pengendara mobil setelah motornya ditabrak saat si pengendara mobil melawan arus lalu lintas. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan secara keluargaan setelah pemoge dan supir mobil saling memaafkan. Aksi hakim sendiri dilakukan pemoge bukan kali pertama terjadi. Polisi diminta melakukan tindakan lebih tegas agar aksi penganiayaan yang dilakukan pemoge terhadap pengendara lain tidak lagi terjadi.